Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya channel Villa Muhammad Agus. Kali ini saya lagi berada di Villa 107. Villa ini dipercis di pinggir jalan besar Taman Safari ya. Nah ini di belakang saya kolam renang dan langsung tampak depan villanya. Untuk villa sendiri satu lantai dan sini area tamannya sedikit ya, jadi tidak terlalu luas. Oke, cuman untuk kolam renang sendiri memang besar. Di sini ada kolam renang buat dewasa sama buat anak kecil ya. Oke, baik, kita lanjut review di area luar dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk kolam renang memang cukup bersih dan besar ya. Nah, di sini juga ada saung gazebo bisa buat santai. Nah, di pojok ya. Nah, ini kolam renang khusus buat dewasa dan paling ujung khusus buat anak kecil ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini untuk model bangunan seperti ini ya. Satu lantai lumayan minimalis. Nah, untuk taman ada ayunan anak-anak, cuman segini, nggak terlalu luas untuk taman. Oke. Nah, di sini kebetulan pinggir jalan ya untuk gerbangnya. Ini villanya Villa 107. Nah, ini untuk area parkir, lahan parkir cukup sekitar 5 atau 6 mobil ya. Nah, seperti ini. Oke. Cuman kalau untuk kita sewa di sini ada kemungkinan memang namanya juga pinggir jalannya agak berisik. Ini persis di pinggir jalan Taman Safari. Oke, kita lanjut ke area gazebo ya. Nah, ini bisa buat santai ya, saung gazebo ini. Nah, ini untuk kolam renang buat khusus buat anak-anak kecil ya. Oke. Oke, baik, kita lanjut masuk ke dalam ya. Oke, sebelum kita masuk, di sini juga ada teras sedikit. Bisa buat nongkrong ya, ada kursi dan meja juga, bisa buat nongkrong sambil lihat ke kolam renang ya. Oke, seperti ini. Cukup bagus ya, simpel. Oke, nah begitu kita masuk, ini langsung ruang tamu ya, los. Nah, ini juga ada TV cukup besar, seperti ini, ruang tamunya. Oke, ruang tamu los langsung ke meja makan ya. Sini juga ada meja makan dan kulkas dua pintu. Oke. Nah, untuk dapur ada di sebelah sini ya, sebelah kiri kalau dari pas begitu kita masuk seperti ini. Perlengkapan-perlengkapannya juga lengkap. Dan magicom dan piring gas ya udah siap. Seperti ini kompor. Oke, kita lanjut ke ruang ini, juga ada pintu di dalam masuk, ada ruang tamu kecil ya seperti ini. Oke. Nah, di sini juga belok kanan dari ruangan satu tempat tidur cukup besar ya. Di sini juga ada sofa. Di tempat tidur ini, tempat tidur juga ukuran besar. Di sini juga bisa nambah bed sekitar satu bed ya. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua.
Nah, di sini satu tempat tidur besar, satu tempat tidur kecil, ada dua ya tempat tidurnya, dan di sini juga bisa nambah bed sekitar 2 bed. Oke. Nah, ini di luar kebetulan ada kamar mandi. Rasa duduk dan cukup bersih ya kamar mandinya, dan ada air shower, ada water heater juga ada ya. Shower juga siap. Oke. Kita lanjut ke kamar yang terakhir. Nah, kamar terakhir juga lumayan cukup besar ya. Di sini satu tempat tidur dan ruang kamarnya agak besar, bisa nambah sekitar 2 bed ya. Nah, ini memiliki kamar mandi dalam kamar seperti ini. Oke. Cukup bersih dan terawat ya. Oke, sekarang saya lagi berada di Saung Gajebo ya, sambil lihat ke kolam renang lagi. Nah, seperti ini untuk area keseluruhannya ya. Oke, cukup bagus dan simpel juga ya, nggak terlalu besar, dan ini cocok buat acara keluarga 3 atau 4 keluarga ya, dengan jumlah sedikit karena untuk kondisi bangunan juga cukup bagus dalam ya, dan minimalis, bisa buat acara keluarga bersih ya. Oke, baik. Jangan lupa dilihat videonya, sekalian juga lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.